Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi di Zah Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit reaction video tentang trailer terbaru filem Police Evo 3 official trailer. Aku minta maaf sebab lambai gila buat reaction ni sebab aku tengah layan cerita Hunger tadi. Lepas tu dia macam layan punya layan tak sedar yang trailer ni dah sejam lebih keluar. But then nak buat macam mana kan, aku tak dijemput semua tu, mana aku tahu trailer ni keluar malam ni. But then, jom kita tengok. Sebab petang tadi aku berpuas dengan geng Buzz Pop, almost semua media lah pergi ke dia punya launching trailer filem ni. Buka puasa bagai semua kan, dan aku tidak dijemput, so aku macam aku tak tahu apa-apa. So tiba-tiba trailer ni dah keluar, jom kita tengok trailer ni. Hari tu ada keluar teaser kan sekejap, so yeah, jom kita tengok trailer ni. Are you guys ready? 3, 2, 1. Eh, kenapa bunyi dia macam Mission Impossible? Kau nak tahu kenapa aku tak mati 10 tahun dulu? Sebab dalam api itu, kenapa macam aku nampak tanggung jawab aku. 2 minggu lepas, ada 2 orang anggota polis kita mati kena bunuh. Dan semuanya itu berlaku kerana mamat ni bekas anggota polis. Kau tahu tak Reza dengan Kai depan ni? Ai tenang, Reza dengan Kai. Sekali aku faham. Mari dua negeri itu masih baik untuk aku. Kita ke laut dah. Oh, pakai Kai kan tu. Pilih nak pencet nanti kau buat apa? Okey. Aku suruh kau orang keluar masuk siap-siap. Bukannya aku rasa ni budak ni, Forrester buat ni. Cuali lagi. Aku kenal sangatlah dengan diri. Dia dah target family kita. Kau tahu tak? Sebab tu tak target dengan atas kepala musolam. Kali aku tanya kau, kalau kau ada anak isteri, mana tanggungjawab kau? Tanggungjawab kau pada dia orang satu semua. Dia tanya kau. Kan, kita nak tanya masuk kan? Kan? Okay, now. Kau dengan aku, kita lain, bro. Alright. Okay, 25 Mei akhirnya dah keluar tarikh official filem tu keluar. Okay, first thing first, the trailer looks exactly like Police Evo yang pertama. Boleh nampak lah dia kembali ke asal punya vibe. Kalau kau ingat dulu Police Evo 1, Buddy Cop punya filem, kemudian yang filem punya crew more to serious, something like Avengers level punya threat, okay. And then somehow dia orang patah balik, dia orang kembalikan the original team of Police Evo. And I kind of dig it. Aku nampak arah dia from this trailer. Aku nampak arah dia. Dia tak terlalu nampak macam Special Force Anarchy. Okay, kalau kau tak tahu, dia diarahkan oleh siapa nama? Shafiq Yusof, okay. Dia tak nampak macam Special Force Anarchy. Nampak more serious lah, better lah. Aku rasa nampak okay sikit lah. Cuma yeah, what seems interesting adalah, is it related to the first film? Banyak. Sebab aku nampak tadi macam ada beberapa reference yang menunjukkan ke arah filem yang pertama. Dia merupakan ex-partner Kai. Kalau tak silap aku baca dia punya sinus, tapi dia punya subtitle tu lah. Kemudian ada something yang dia orang ni, si watak Sharnaz ni adalah ex-cop and cuba nak, aku tak tahu apa tujuan dia buat semua benda ni, but adalah tujuan dia tu. But it looks good. Siapa ikan yang ada, siapa lagi tadi nampak even dalam kereta tu, siapa nama pengarah tu, dah lupa daripada. Anyway, it looks good, but I'll still keep my expectation very low. Yalah, masih lagi trauma dengan Special Force Anarchy. Mana tahu tiba-tiba dengan Astro Shaw dia jadi lebih serius ke apa ke, Syafiq punya arah kan. But I can't wait. Aku sumpah tak sabar. I've been a fan. Police Evo pertama merupakan filem yang pertama membuatkan aku berubah persepsi aku tentang filem tempatan. Okay. And Police Evo 2 buat aku support gila babi. Now, Police Evo 3 walaupun tidak dijemput apa semua tu, but I still support filem ni sebab dia berada dalam franchise favourite aku. Filem yang pertama pada tahun 2017 was my favourite filem yang merubah aku untuk tonton filem tempatan kembali. Dan 2018 aku start review filem. And here we are. After 5 years. Yeah, oh, dah 5 tahun. Nancy. So, maknanya dah 6 tahun lah since the first film. Wow. Wow. I can't wait. Aku tak sabar nak tengok chemistry di antara Zizan dan Shahizi Sam kembali. Apa lagi, ya? Nora Danish kembali.
aku nampak tadi banyak gila muka-muka familiar. Cuma dia nampak, dia macam tarik handbrake sikit tu. Handbrake sikit sebab macam polisi kedua kan ke arah yang lebih massive terorisme tu. Bersama tu tarik handbrake tu, dia patah balik sikit bagi level underground sikit. Dia tak adalah something yang over exaggerated apa ke. But I like it. Dia nampak lebih polis lah. Ha, dia macam aku perasan polisi Evo 2 tu lebih ke arah ketenteraan sebenarnya berbanding polis. So ni nampak lebih polis lah kan. Ha, so okay, I like it. Oh yeah, dan juga hari tu diorang keluarkan teaser-teaser lagu banyak-banyak kali. Dan ada satu teaser tu keluar macam Malik tu suara. Dan confirm memang Malik ni. Macam wow. After all these years, dia kembali and buat OST untuk polisi Evo. Tapi it's kind of ni lah macam how does it feel when Joe Fizzo tiba-tiba balik pula yang ketiga dia macam apa pada you guys tentang trailer Police Evo 3? I can't wait, aku sumpah tak sabar nak tengok cerita ni. InsyaAllah kalau diorang tak jemput pun, ada berapa banyak kali aku sebut ya. Kalau diorang tak jemput pun aku akan pergi tengok pada hari pertama filem ni keluar 25 Mei 2023. Kenapa 25 Mei ada apa-apa event ke waktu tu? Tengah cuti sekolah ke apa? Waktu tu aku tak pasti ya. Anyway, apa pandangan you guys tentang trailer Police Evo 3? Kau boleh tinggalkan komen ke bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada sahabat yang datang. Thank you. Video kali ni memang totally grounded. Berpeluh-peluh, tak ada kipas, berdengung. Aku tak duduk dalam studio, aku duduk kat rumah kakak aku. Memang back to basic balik macam tahun 2018 dulu. So, minta maaf kalau quality low ke apa ke. Aku just nak buat reaction ni untuk korang semua. So, ya. Jumpa lagi pada sahabat yang datang. Thank you.